kunjungan ke Jatim, Jokowi bagi-bagi bantuan sosial dan temui ulama. Presiden Joko Widodo, Kamis, 8 Maret 2018, pagi, bertolak ke Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kunjungan kerja. Didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi, Kepala Negara bertolak menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 8 WIB, melalui pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jokowi akan melakukan sejumlah kegiatan di Provinsi Jawa Timur. Di antaranya menyerahkan bantuan sosial berupa Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan dan Bansos Pangan Rastra. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan menyerahkan sertifikat untuk masyarakat Provinsi Jawa Timur, yang akan dipusatkan di alun-alun Kabupaten Lamongan. Presiden dan Ibu Iryana juga akan mengunjungi sekaligus bersilaturahim dengan para ulama yang ada di sejumlah pondok pesantren di Provinsi Jawa Timur. Rombongan akan bermalam di Kabupaten Tuban guna melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iryana adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dan Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi.